Rukun haji merupakan suatu perkara yang wajib dilakukan oleh jemaah selama menjalankan ibadah di Baitullah. Berikut ini saudara 6 urutan rukun haji disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Yasir Nenek Ama dan Pradaris Lesmana dari Mekah, Arab Saudi. Saudara, saat ini saya berada di area pelaksanaan sa'i, yaitu berjalan dan juga berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Di area kompleks Masjidil Haram ini ada 3 lantai untuk melaksanakan sa'i, termasuk untuk jamaah haji yang menggunakan kursi roda dan juga menggunakan skuter. Sa'i merupakan bagian dari rukun haji. Kita ketahui bersama bahwa rukun haji itu ada 6. Yang pertama adalah membaca niat haji, yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah pada saat matahari tergelincir waktu zuhur dan terbenam sebelum maghrib begitu. Yang ketiga adalah melaksanakan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian yang keempat yaitu sa'i, berjalan dan juga berlari kecil di area Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian yang kelima yaitu tahallul, yaitu menggunting ataupun mencukur rambut. Dan yang keenam adalah tertib. Maksud dari tertib di sini adalah semua rukun haji harus dilakukan secara berurutan dan tidak boleh ada yang tidak dilakukan. Jadi semua rukun haji harus dilakukan secara runut dan tidak boleh ada yang tidak dilakukan. Begitu. Karena jika ada yang tidak dilakukan ataupun tidak dilakukan secara tidak runut, maka hajinya dinyatakan tidak sah. Begitu. Mohon doanya pemirsa Kompas TV agar jemaah haji Indonesia bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar dan juga menjadi haji yang mabrur. Yasir Nenek Ama, Pradaris Lesmana, Kompas TV Mekah, Arab Saudi.